kehadiran Surya Dharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno 23 Maret lalu benar-benar menjadi petaka. Ya, dalam rapat antar DPW P3, 27 DPW sepakat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Surya Dharma Ali. DPW meminta agar DPP P3 segera melakukan rapat untuk menjatuhkan sanksi kepada Surya Dharma Ali yang ditudingnya sudah melakukan kelancangan politik. SDA dinilai telah melanggar kode etik dan aturan dasar partai karena secara terang-terangan mendukung partai lain. Kondisi ini juga dituding menjadi penyebab utama P3 tak mampu memenuhi target perolehan suara 12 persen. Dalam hitung cepat, P3 hanya mendapatkan 6 atau 7 persen suara saja, jauh dari target sebesar 12 persen. Rencananya DPP P3 akan menggelar rapat untuk menentukan sanksi terhadap Surya Darma Ali. Salah satu kemungkinannya adalah pemecatan SDA dari jabatan ketua umum.